بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله kita sampai di edisi 204 ya. Pokok bahasan edisi 204 masih berkenaan dengan An-Nawasib atau partikel-partikel uh, uh, yang menasob ke fiil Dalam hal ini an. Uh, pada edisi ini kita mempelajari ungkapan yajibu an diikuti oleh fiil mudhari mansub. Uh, yajibu an diikuti oleh fiil mudhari mansub artinya harus harus sekarang. Misalnya saya harus belajar sekarang, saya harus pergi sekarang, saya harus minum sekarang, saya harus istirahat sekarang dan sebagainya. Uh, di sini kita paling tidak menggunakan tiga rumus, ya, tiga rumus yang saling berhubungan sebetulnya. Yang pertama, rumus yang pertama iajibu, ini sudah fix, sudah fix ini iajibu ini ya. Kemudian diikuti oleh harful jar Allah kemudian diikuti oleh x sebagai subjek jadi siapa yang harus uh, melakukan sesuatu itu kemudian diikuti oleh an uh, an ini partikel nasab pertama yang kita pelajari kemudian diikuti oleh mudhari mansub contoh uh, anak laki-laki itu harus pergi sekarang jadi x-nya itu anak laki-laki itu ya kemudian uh, fi, apa kata kerja mudoriknya itu pergi uh, pergi itu paling paling ujung itu ya yadhabu yadhaban uh, ini yajibu ini sudah fix Allah sudah fix ya uh, jadi kalimatnya yajibu ala uh, siapa subjeknya apa subjeknya anak laki-laki itu alal waladi yajibu alal waladi an pergi waladi itu 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 hua ya dia laki-laki uh, jadi pergi untuk dia laki-laki mudhari itu lihat parik ujung atas yadhabu oleh karena an itu partikel nasab yadhabu berubah menjadi yadhaba jadi kalimatnya yajibu alal waladi ay al an anak laki-laki itu harus pergi sekarang ya uh, kemudian perlu dicatat bahwa yajibu itu bisa dihilangkan arti tetap kalau yajibu dihilangkan kelimanya menjadi alal waladi ayat habalan alal waladi ayat habalan artinya sama anak laki-laki itu harus pergi sekarang jadi dari rumus ini perlu dicatat bahwa yajibu itu bisa di bisa dihilangkan kemudian ala juga bisa dihilangkan kalau ala dihilangkan rumusnya ia jibu ia jibu uh, akibatnya kalau ala dihilangkan x harus dihilangkan juga ya. Jadi ia jibu an dia jibu an nih ia jibu plus an plus modal plus masuk. Jadi catat kalau ala dihilangkan x juga harus dihilangkan. Oleh karena ala dan x ini merupakan satu rangkaian ya. Jadi kalau alanya hilang x nya juga hilang. Jadi kalimatnya menjadi yajibu ayyaz Sama saja ya. Yajibu ayyaz Kemudian X itu bisa kata benda, bisa perasa kata benda, bisa kata ganti. Ambillah kata ganti saya. Saya harus pergi sekarang. Yajibu ala X itu saya. Atau ya mutakalim. Ala plus ya mutakalim itu menjadi alaiya. Uh, yajibu alaiya an uh, adhaba oleh karena saya itu adhaba bukan adhaba lagi ya an, an kalau antum yajibu ala antum antum itu manakala diikuti oleh Allah dia berubah menjadi kum ya yajibu alaikum kalian harus pergi uh, yajibu alaikum an uh, yadha, yadhabu untuk kalian untuk antum untuk antum uh, untuk antum itu tadhabuna ya kan mana antum itu uh, itu antum tadhabuna jadi alaikum an al-an Kemudian, kemudian ala ini juga bisa dihilangkan. Ala bisa dihilangkan. Kalau ala dihilangkan, kalimatnya menjadi yajibu an Ya jibu an adhabal an Saya harus pergi sekarang Kalau dia harus pergi sekarang Ya jibu ay an Jadi lagi-lagi Tasrib mudari harus benar-benar dikuasai ya kita harus tahu mudari untuk huwa itu apa, mudari untuk anta itu apa. Ya. Jadi saya harus pergi sekarang bahasa Arabnya yajibu alayya an adhabal an atau Hilangkan yajibu alaiya an adhhab al-an atau hilangkan ala jadi yajibu an adhhaba al-an Oke, okay, mari kita kerjakan latihan. Saya harus belajar di perpustakaan setelah pelajaran. Setelah pelajaran di sekolah maksudnya. Saya harus itu apa? Yajibu. yajibu ini pakai ya. Yajibu Apa pun dirinya ia iri wajib. Yajibu saya alayya. Yajibu alayya. Yajibu alayya. Lihat rumus yajibu ala plus x. Yajibu alayya. An Setelah alayya itu baru an. An Uh, belajar, belajar itu darosa yadrusu, yadrusu, ingat itu ya, hafalkan, yadrusu. Kalau saya belajar, adrusu, uh, berarti an adrusa, yajibu alaiya an adrusa. Uh, ini harus mensub oleh karena didahului oleh an, partikel nasab. Di mana saya belajar? Di perpustakaan, fil maktabati. Fi, fil, maktabati fil mak ta ini ba ini ti ya yajibu alayya an adrusa fil maktabati setelah pelajaran ba'da darsai, ba'da darsi ba'da ba'da darsi ya ba'da darsi ba'da darsi ya ba'da darsi Oke okay, nomor dua Murid-murid itu eh uh, X nya itu kata benda ya Kata benda Murid-murid itu Ya Murid-murid itu bisa talatilmidun tilmidun talamis Tapi kita pakai tulab saja ya Talibun tulab uh, Jadi ah uh, Saya kembali ke sini dulu Yajibu alaya an adrusa fil baktabati ba'dad darsi ini yajibu bisa dihilangkan. Kalau yajibu dihilangkan, kalimatnya menjadi anadrusu fil maktabati ba'da darsi. Kemudian kemudian ala itu bisa dihilangkan. Kalau ala dihilangkan, ia mutakalim juga otomatis hilang Jadi yajibu anadrusu fil maktabati ba'da darsi. Murid-murid itu harus yajibu, kita pakai yajibu ya kita pola yang pertama dulu iya jibu iya jibu ala ya murid-murid talamis ala talamis alat uh, ala talamis atau ala tulab jadi iya jibu ala tulabi ala tulabi Yajibu ala tulabi baru pakaian uh, Baru kata kerja Kata kerja itu sholat Sholat itu yusalli Ya nanti kan kita pelajari ini ya Sekarang hafal-hafalkan saja dulu Yusalli Kita butuh mudari ya setelah Setelahan itu uh, Yusalli Dia sedang sholat itu yusalli Yusalli Dia sedang sholat Kalau saya salat atau saya sedang salat usolli. Ya kalau kami nusolli. Uh, kalau kalau hum kalau hum ini tulab itu murid-murid pelajar-pelajar itu itu hum ya. Uh, jadi jadi yusolli itu untuk huwa untuk huma yusalliani untuk hum yusalluna. Uh, yusalluna. Ya, yajibu ala tulabi an yusalluna an yusalluna yusallu yusalluna uh, oleh karena partikel nasab maka itu hilang ya uh, jadi yajibu ala tulabi an yusallu jangan lupa alif fariqah an yusallu fil masjidi di masjid fil mas jadi, jadi uh, jadi yajibu ala tullabi ayu salu, ayu salu fil masjid. Kalau saya harus salat di masjid, yajibu alayya yajibu alayya an an usalliya ini kalau ini untuk untuk huwa yusalli untuk saya itu usolli. Jadi kalau an ini dihidupkan jadi ya, fathah ya. An usolli ya fil masjid. Ayahku harus pergi ke pasar untuk membeli ikan. perhatikan. Ayahku harus yajibu ala iya jibu ala ala siapa? Ala abi. Yajibu ala abi Ya kan? Yajibu ala abi baru'an Ya Harus apa? Harus pergi Yang pergi siapa? Abi Abi itu huwa Berarti yazhabu Setelah an yadhaba Yajibu ala abi ay yazhaba Ay yadhaba Itu kan? Ay yazhaba Ay Kenapa yadhaba? Kok bukan adhaba? Oleh karena yang pergi itu kan ayah. Ayah itu kan huwa. Huwa itu yadhabu. Yadhaba. Yajibu ala abi ayyadhaba ke pasar ila suki ila suki ila suki untuk membeli ikan. Ah, perhatikan, masih ikan untuk. Untuk itu, itu mengungkapkan apa? Tujuan tujuan kan apa tujuan bapak saya pergi ke pasar untuk membeli ikan tujuan itu dinyatakan dengan la mutalil la mutalil itu li li itu salah satu dari partikel nasab ya yang disebut dengan la mutalil li uh, li membeli uh, membeli itu panjang tapi sudah pernah di ini kan sudah pernah dimunculkan dalam latihan membeli itu mudhari ya yashtari yashtari gini yashtari uh, ini untuk Hua untuk saya ashtari ya untuk nahnu nashtari yang membeli siapa ayah saya ayah saya berarti Hua ya. ya, ini kita pakai li yashtari. li itu harfun nasbi jadi setelah nasab setelah film mudhari' setelah li itu harus mansub. Jadi kalau ini mansub yashtariya. Ini hidup kali ini. Li yashtariya li yashta li yashtariya. Yas yashtariya ini berasal dari yashtari oleh karena ada partikel nasub ini maka yashtari itu mansub mansub dengan fatah ya liastaria ikan asamaka as asamaka asamaka as kenapa samaka oleh karena objek objek harus mansub jadi kalimatnya yajibu ala abi ayadhaba ay ila suqi liastaria ini tak jelas ya liastaria Liastaria, liastaria itu berasal dari ini liastari, liastari ini membeli, membeli, ya, yeah, membeli. ah nomor empat, pendatang-pendatang itu harus pulang ke negara mereka tahun ini. Pendatang itu muhajir, jama muhajirun. Ya kalau marfu, kalau mansub muhajirin, ya kalau majrur juga sama dengan mansub muhajirin. Nah, jadi ia jibu, ia jibu, ia jibu Allah Allah siapa pendatang. Pendatang itu jama, ya al-muhajirun nah, oleh karena dulu oleh Allah al-muhajirin. Al ia jibu al muhajirin. Dia harus mansub ya muhajirin yajibu 'alal muhajirina. Jadi pendatang-pendatang itu harus baruan. Nah, setelah ala uh, exit itu baruan pulang. Pulang itu apa? Pulang itu raja'a yarji'u. Ini yang saya munculkan ini kata kerja yang sering kita ini ya. Uh, sering kita gunakan dalam latihan-latihan sebelumnya ya dia mengacu pada varian i ya ya uh, untuk penatang-penatang untuk hum lihat untuk hum huwa huma hum dhahaba yadhhaban yadhabuna. kalau yarji yarjiu yarjiani yarjiuna jadi ay yarjiuna oleh karena an yarjiuna harus mansub dengan menghilangkan nun Ujar dihilangkan. Ay yar Ya yar yar itu asalnya yar Tapi oleh karena ada dihilangkan. Jangan lupa alif fariqah. Ya, jibu alal muhajirina ayar ke mana? Ila ila uh, negara itu bisa balat Ila balat Ila baladihim ya baladi baladi kenapa di oleh karena dia oleh, oleh ila uh, mereka uh, mereka itu hum oleh karena didahului oleh kasrah hum itu berubah menjadi him kan gitu him jadi him ini bukan oleh karena ila tidak dia oleh, oleh karena didahului oleh kasrah yajibu muhajirina ayyaru ila ila baladihim Uh, tahun ini tahun itu kita bisa menggunakan am bisa menggunakan sanah uh, jadi kalau kita menggunakan uh, am ininya pakai hada hada am apa harokat akhir am itu harokat akhirnya patah oleh karena apa oleh karena keterangan waktu dalam bahasa arab itu Mansub, kalau kita pakai sanah ini hadhis sanah hadhis sanata ya hadhihi sana sanata nah, jadi kalimatnya ya jibu al muhajirin ayar yu ila baladihim hadzal ama au atau hadhihi sanati ah hadhihi sanata bukan bukan sanati hadhihi sanata gitu ya ya perhatikan ya jibu ini bisa dihilangkan ya kita menggunakan rumus dua ya dihilangkan berarti ala tulabi ayusallu ini ala abi haba ini al muhajirin jauh kemudian ala ala bisa dihilangkan ya ala bisa dihilangkan kalau ala bisa dihilangkan agak rib, ribet sedikit kalau ininya jama jadi ya ala ala ayu al ayusallu ayusalliyat tullabi ayusalliyat tullabu fil masjid ya oke okay. Enggak usah kita hilangkan ala kalau ininya jamak ya agak ribet sedikit nanti kita nikat. Uh, <coughs> jadi kalau ininya uh, tunggal hilangkan alanya yajibu ya yadhhaba abi ya uh, kalau jamak ini alanya dihilangkan ya jibu ai al muhajirin yarji al muhajiruna ila baladihim hadzal ya oke okay. untuk sementara enggak usah kita hilangkan kita ini dengan rumus ini ya jadi ya jibu alal muhajirina Ay okay, yarji ila baladihim hadzal oke nomor 4 Mari kita kerjakan nomor 4. Nomor 5, engkau harus melakukan. Engkau harus melakukan. Ya, jibu alaika. Ya, kalau engkau harus melakukan, ya jibu alaika. Ya, jibu. Ya, jibu. Ya, jibu alaika. Ya, jibu alaika. Uh, melakukan melakukan ia falu ya berarti an uh, siapa yang melakukan engkau berarti an tafalu jadi an an uh, tafala an tafala sesuatu sesuatu syai'an syai'an ini Syai'un, syai'un itu objek ya Jadi syai'an Yajibu alaika antaf ala syai'an uh, Kalau kita hilangkan yajibunya Alaika antaf ala syai'an Alaika antaf ala syai'an Kalau kita hilangkan alanya Kanya ini ini harus hilang ya Jadi yajibu antaf ala syai'an Kalian harus melakukan sesuatu kalian laki-laki ya? ya, Ya Jibu Alaikum. Ya Jibu Alaikum. Kalau engkau harus melakukan, Ya Jibu Alaika. Kalau engkau perempuan, Ya Jibu Alaiki. Kalau saya yajibu alaiya. kalau kami yajibu alaina. Baru an. Yajibu alaikum an. An, lihat. Uh, yang wajib itu kum kalian ya melakukannya uh, tafalu kalau anta tafala kalau antum tafalu kalau saya afala kalau kami nafala yajibu alaikum أن تفعلوا أن تفعلوا يجب عليكم أن تفعلوا فشواتوا شيئا شيء ini, أن يجب عليكم أن تفعلوا شيئا أوكي okay, كتابين ke kalimat nomor tujuh kalimat nomor tujuh ya yeah. orang-orang kaya harus menolong orang-orang miskin orang-orang kaya itu al alnia ya yeah. alnia itu jamak dari alniun kaya orang miskin al fukara fukara itu jamak dari fakirun nah, jadi orang-orang kaya harus yajibu yajibu ala ala siapa ala orang-orang kaya ala al-aghniyai ala al-aghniyai al-aghniyai yajibu ala al an aghniya itu jama' ya jama' itu berarti hum menolong itu yang suru ya untuk hum itu yang suruh yang suruh, ya begitu ya, jadi al al ay, yansuru. Ay, yansuru. ya al- agniyai al- al- ai yang suruh, yang suruh, ya, menolong siapa, menolong orang-orang miskin, al fuqara al fuqa al ah al-fukoro, oleh fukoro objek ya Uh, fakir itu miskin. Jadi jamaknya fukoro uh, Kalau kita tambahi al fukoro itu bisa bermakna orang-orang miskin. Si miskin. Jadi kata bendanya tidak perlu diinikan ya. Uh, dalam bahasa Inggris juga begitu. Si miskin itu the poor. Tidak perlu the poor people, ya. Uh, Engkau harus berpuasa tahun ini. Ini pernyataan seorang ayah kepada anaknya. Yang uh, menjelang balik, ya, jadi engkau alaika. Alaika, kata ayah, pada anaknya, an, an berpuasa itu sama dengan kola. Kola ia kulu, berpuasa ia sumu. Ia sumu, jadi yang berpuasa itu siapa? Anaknya, laki-laki. ya alaika antasuma pakai ta ya tasu kemudian ini ma oleh kenaan alaika antasuma tahun ini hadal am hadal sana hadal ama gitu ya hadal ama atau hadal sana oke okay. berikutnya nomor sembilan Guru-guru perempuan itu guru-guru perempuan itu ustazun ustazun ya kalau guru itu ustazun ustazun kalau guru perempuan ustazatun ustazatun nah, kalau guru-guru perempuan ini di jamak di jamak mana salim kan ustadat ya Ustazat Ustazatun Ya yeah. Jadi guru-guru perempuan itu harus Ia jibu ala Ia Ala Guru-guru perempuan Alal Ustazah Alal Ustazah ti ya yajibu al ustazati uh, menghadiri an 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 menghadiri sudah sering muncul hadhara yahduru yahduru kalau guru perempuan yahdurna itu hunna yahdurna ai yahdurna 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 itu marfu mansubnya yahdurna juga ya oleh karena yahdurna itu berakhir dengan nun niswah jadi dia mabni tidak pernah mengalami perubahan harakat huruf akhir dalam posisi apapun yahdurna jadi yajibu Ustadzati ay yahdurna uh, ay menghadiri ya ay yahdurna uh, pertemuan itu alijtima ya al ij tima timaa nah, ya oleh kenapa oleh karena objek al ij -tima -a. nomor 10 kita harus hadir ya yajibu yajibu alaina kita kita itu kata, -kata. ganti ala plus kita alaina yajibu alaina an hadir hadir itu sama dengan menghadiri yahduru yahduru bisa hadir bisa menghadiri yajibu alaina an nahdura an nahdura ya an nahdura ya yajibu alaina an nahdura jadi kalau kita tasrib yahduru yahduru yahdurani yahduruna tahduru tahdurani nah, baru masuk ke sini yahdurna baru masuk ke anta tahduru tahdurani tahduruna tahdurina tahdurani tahdurna nah, ini yang pakai tah tahdurna uh, untuk saya ahduru untuk kami nahduru mesti nah, nahdura oleh karena didahului oleh partikelan Ya, Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 10 kalimat latihan sebelum kita tutup mari kita periksa sekali lagi secara cepat yajibu alaina an nahdura ya kita harus hadir yajibu alal ya guru-guru perempuan itu harus yahdurna menghadiri al ijtima pertemuan itu alaika antasuma hadzal am engkau engkau harus berpuasa tahun ini Yajibu alal agniyai an yansuru al fuqara Ini agniya, orang-orang kaya harus menolong orang-orang miskin Kemudian Yajibu alal muhajirina an yarji'u ila baladihim hadhal am Pendatang-pendatang itu Pendatang-pendatang itu harus kembali Yajibu ke negara mereka tahun ini Yajibu ala abi ayah saya harus ayat haba pergi ke pasar ke pasar lias untuk membeli asamaka ikan. Ya, yajibu ala tulabi itu tulab itu, ya siswa siswa itu harus harus apa? Harus sholat ayu salu buang nunnya ya ayu salu fil masjid harus sholat di masjid. Uh, kemudian ia jibu alaiya, alaiya, saya, saya harus an mempelajari belajar film maktabati di perpustakaan Baghdad dari setelah pelajaran. Oke okay, berikutnya, berikutnya ia alaikum ini kalian harus antaf alu melakukan sesuatu. Ia jibu alaika engkau harus kalau kalian harus yajibu alaikum kalau saya harus yajibu alayya engkau harus yajibu alaika antaf ala syai'an melakukan sesuatu Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 10 kalimat latihan seandainya masih ada kesalahan anda betulkan di rumah ya teliti lagi diskusikan dengan teman kemudian betulkan semoga bermanfaat tetap semangat Assalamualaikum ورحمه الله وبركاته